bertempat di bangunan lawas bekas bioskop Kelut. Festival literasi dan pasar buku keliling murah ini digelar selama 9 hari hingga 4 Agustus mendatang. Kota Malang menjadi lokasi kedua yang disinggahi usai Yogyakarta pada Maret lalu. Ada jutaan buku murah dan 8.000 lebih judul buku yang dijual dengan harga sangat murah. Pecinta buku pun tidak perlu khawatir karena berbagai jenis buku mulai dari indie novel hingga buku lawas dijual dengan sangat murah, mulai dari Rp5.000 saja. Salah satu penggagas Pacar Merah mengaku, semangat literasi dan toleransi membangun Indonesia digaungkan sebagai tema pasar buku keliling ini. Nama Pacar Merah sendiri diambil dari judul buku yang bercerita tentang semangat literasi di zaman penjajahan. Pacar Merah itu festival kecil literasi dan pasar buku keliling. Itu kami dirikan sekitar Desember 2018 lalu. Berangkat dari keinginan untuk membuat akses terhadap literasi lebih merata di Indonesia. Selain pasar buku, dalam festival ini juga diadakan dialog literasi. Di Malang, pasar buku keliling ini menargetkan 40.000 pengunjung. Lewat festival ini, diharapkan membeli buku tidak menjadi hal yang mahal. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.